Guys, bertemu lagi bersama Upin dan Ipin, teman-teman. Oke, jadi kali ini Upin terkejut melihat motor Ipin. Dia sudah ganti warna. Wah, Ipin, kamu serius nih? Iya, Upin, aku bosan dengan warna hijau. Waduh, warna kita berdua berarti tertukar sekarang. Emangnya kenapa? Karena mobil aku kan warna biru, kamu kan pakai baju biru. Sedangkan mobil kamu warna kuning, aku yang pakai baju warna kuning. Wah iya Upin, coba lihat aku keluarkan dulu mobilnya ya, biar kita bisa lihat. Nah sini, sabar Upin, aku mau naik. Oke, naik saja. Padahal mobil kamu juga sama dengan mobilku. Waduh guys, beneran ternyata mobil Upin dan Ipin sebenarnya tertukar ini guys. Coba lihat tuh, ya ampun. Ipin punya mobil warna kuning, sedangkan Upin yang pakai baju kuning harusnya begini. Kamu yang pakai baju biru, mobil kamu warna biru, Pin. Gimana kalau kita tukeran? Waduh, tapi aku sukanya warna kuning, Upin. Tapi lebih bagus warna biru ya. Iya deh, kalau begitu kita berdua tukeran aja. Oke, sekarang mobil Upin warna kuning, kamu warna biru. Kamu tidak mau ganti warnanya sama kayak warna baju kamu? Oh, seperti ini warna baju aku biru langit, Upin. Iya, ini kan biru tua, Pin. Kamu tidak mau ganti? Coba lihat ini warna baju Upin dengan mobilku sudah sama persis. Waduh, aku tidak tahu cara mengganti. Kita berdua harus modifikasi. Oh, begitu ya? Iya. Ayo kita bawa ke bengkel dan ganti warna. Oke. Ayo sini, Upin akan mengantarkan kamu. Mobil kamu gimana? Biarkan saja situ, ada paman penjual es kepal Melo, dia bisa lihat mobil Upin. Nanti kalau ada yang ambil pasti dia tahu siapa yang ambil mobilnya. Oke. Kita sekarang pergi ke bengkel ya untuk mengganti warna mobil kamu ya. Oke Upin, baiklah. Let's go. Wih, aduh. Aduh, kenapa ini? Ya ampun, Ipin cepat keluar, Pin. Wah, mobil Upin terbakar. Ya ampun, sini Pin. Ah, Ipin. Aduh. Wah, Ipin berdarah. Aku segera panggil ambulans ini. Wah, parah guys. Coba lihat itu, Ipin. Ipin terkena ledakan. Dia berdarah guys. Wah, bagaimana ini? Ambulans. Cepat cari ambulans. Aku harus cari ambulans. Di mana ada ambulans? Wah, kamu tidak apa-apa, Pin. Tidak, Upin. Waduh, tapi sakit sekali ini. Kakiku terluka sepertinya. Wah, sabar. Aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Permisi. Ya, ada Om Sule mabuk, Pin. Ya, Upin, tidak apa-apa. Santai-santai aja. Aku tidak terlalu parah lukaku. Kita pasti bisa sampai walaupun telat. Wah, telat bagaimana, Pin? Aku tidak tahu. Ini kan rumah sakitnya dekat. Tapi aku tidak mau di rumah sakit besar ini, Upin. Mereka akan memeriksaku tanpa menyuntiknya. Dan jadi aku akan kesakitan. Terus kamu maunya di mana? Di rumah sakit kecil aja. Oke. Baiklah kalau begitu. Kita berdua akan pergi ke rumah sakit kecil. Ayo cepat. Rumah sakit kecil ada di tengah kota sana, Pin. Waduh. Wah, sepertinya kita harus menghidupkan suaranya. Biar mereka tidak menghalangi jalan ya, Pin. Iya. Ah, sakit sekali Upin kakiku. Sepertinya terluka parah. Wah, kirain tidak parah Upin. Sekarang aku merasakan sakit. Jadi kakiku sepertinya luka parah, Pin. Oke, tenang aja. Kita sudah sampai, Pin. Wah, untung saja kamu tidak apa-apa ya, Ipin. Ayo cepat masuk ke dalam. Ayo, cepat, Pin. Waduh, akhirnya guys, Upin sudah mengantarkan Ipin ke rumah sakit guys. Ini adalah dia rumah sakit kecil. Dia tidak mau di rumah sakit besar. Katanya mereka akan memeriksa tanpa menyuntiknya. Waduh, bahaya sekali itu. Terpaksa Upin harus balik bawa ambulans ini guys. Wah, ayo cepat. Wah, mobilku meledak. Padahal mobil itu sudah dikasih ke Ipin. Sudah bertukar. Mau diganti warna. Tapi malah terjadi kecelakaan Upin dan Ipin guys. Waduh, terpaksa aku harus beli lagi mobil untuk dikasih ke Ipin. Karena aku masih punya mobil warna kuning kan guys. Wah, sepertinya aku akan melapor dulu di kantor polisi untuk absen. Wah, sudah lewat ini ya.
Ipin sudah lewat ya, ada Ipin KW di jalan guys. Sudah lewat guys, sorry Pak Polisi. Ini mobil ambulans. Aku pakai mobil ambulans biar kita tidak dapat masalah dengan Pak Polisi guys. Oke, Upin harus ngecek dulu di kantor polisi ya. Jangan-jangan kita ada meeting penting hari ini. Ayo, aku harus masuk sekarang. Yuk guys.